Wanda Hara diduga datang ke kajian pakai hijab dan cadar, netizen murka. Wanda Hara, yang merupakan fashion stylist dari beberapa artis ternama tanah air, belakangan ini sedang menjadi sorotan publik. Hal ini berawal dari cuitan netizen pemilik akun @lalalalqui yang membagikan foto Wanda Hara diduga mengenakan hijab dan cadar ketika menghadiri kajian Ustaz Hanan Ataki. Pemilik akun tersebut murka sebab yang diketahuinya Wanda Hara adalah seorang pria. Bahkan, pemilik akun ini juga menyentil rekan-rekan Wanda Hara yang tidak menegurnya. Kalian tahu Wanda Hara kanan? Dia datang ke pengajian-pengajian Ustadz Hanan Ataki, tapi gunain cadar. Daripada memaksakan bagus lu gak usah ikut, sorry tesai circle dia pun, ngapain mewajari hal ini? Bunyi cuitan akun @lalalalqui, Minggu tanggal 21 Juli tahun 2024. Menilik dari unggahan Wanda Hara, dirinya membagikan video saat menghadiri kajian tersebut. Namun, dia tidak memperlihatkan foto dirinya sendiri yang mengenakan outfit seperti apa. Sementara, di unggahan adik Raffi Ahmad, Syahnas, memang terlihat ada seorang wanita yang mengenakan cadar yang diduga adalah Wanda Hara. Mereka ikut kajian bersama Nagita Slavina, Gia Sadikah, Shandy Purnamasari, dan yang lainnya. Pemilik akun @lalalalqui pun mengeluarkan kekesalannya karena merasa tidak sepatutnya cadar digunakan serenaknya, apalagi jika bukan pada seorang wanita. Gua marah lihat ini karena jadinya semena-mena sama cadar. Kalau semakin lama hal kayak gini, diwajarkan takutnya banyak pihak-pihak lain yang melakukan hal serupa, daripada memaksakan lebih baik tidak usah ikut masuk ke pengajiannya. Gak semua hal lah dapat dimaklumkan, sambungnya. Pemilik akun itu pun semakin merasa prihatin lantaran rekan-rekan sosok yang diduga Wanda Hara itu membiarkan kejadian tersebut dan tidak menegurnya. Paling miris teman-temannya. Kenapa kalian mewajarkan hal ini? Kenapa diizinkan? Siapalah yang ngasih ide ini? Tandasnya. Sementara itu, pemilik akun @MrsJaffer membalas cuitan itu dengan menjelaskan bahwa saat ini Wanda Hara sudah menjadi seorang transpuan. Dia transpuan, bukan cowok udah transisi. Balas akun @MrsJaffer.